semuanya, balik lagi dengan saya guys. Oke, jadi hari ini kita bakal bikin tutorial guys. Dan udah lama banget gue gak bikin video Eren Hunter Soul ini guys. Sebenarnya gue bukan gak mau bikin guys, tapi bingung mau bikin apa lagi konten. Dan gamenya ini mulai sepi kalau siang dan rame sih kalau malam. Cuman gue jarang main kalau malam guys. Ya begitulah guys. Jadi hari ini gue mau bikin tutorial, yaitu cara ganti warna kostum. Ya walaupun udah banyak yang tahu, ya nggak apa-apa lah, gue bikin aja lah. Buat para newbie yang belum tahu ya, kalian udah tahu ya nggak apa-apa lah, bisa nonton lagi lah. Oke, jadi kita ke fashion guys. Fashion ya kan, kita mau pilih kostum dulu warna yang mana pun diwarnain. Yang ini belum ada ya guys. Kayaknya gue bakal warnain yang ini ya. Dan gue mau warna merah guys. Dan caranya itu gampang guys. Kalau kalian mau ganti warna, kita klik dulu dia dan kita dia. Apa nih, face ticket? Oh oke, jadi gue mau pakai warna, ganti warna apa namanya, ganti warna secara gratis aja. Ini yang sebelahnya guys, sintesis itu gratis ya, kalian bisa ngumpulin sendiri ada di Rp600 dan cuman bisa.
Kan kalian kalau mau bikin ini pancing dulu guys. Mancing ikan, mancing mania dulu guys. Oke, kita bikin. Oke. Redstone merah. Sebenarnya sih gue udah lama pengen bikin konten ini. Cuman gue nyari kostum yang bagus gitu biar lebih keren gitu, kostum-kostum yang dari gacha gitu kita bisa warnain. Masa kostum gini gue warnain, ya udahlah, enggak dapat-dapat guys, gacha ampas mulu. Ya mendingan gue warnain yang ini aja lah. Yang ada aja lah, biarin lah. Nanti ngumpulin lagi. Oke nih guys. Red. Red blood cell. Oke, die. Die. Kok ngalek guys? Oke, die sukses. Warna sukses. Oke, nice. Jadi ganteng guys. Red. Warna merah itu kesukaan gue guys tadi. Kalau kalian lihat video-video game gue, kalau misalnya warnanya rambutnya merah, apalah merah lah, ya itu warna kesukaan gue. Jadi gue sering pakai warna merah. Kenapa gue suka warna merah? Karena dulu sering nonton namanya Power Rangers apalah ya kan, pasti jagoannya itu warna merah. Oke guys, jadi kayaknya aduh banyak subscribe yang gue subscribe. Kayaknya durasinya terlalu pendek ya guys. Jadi kita masuk aja dulu kali ya. Masuk kali nyobain ya. Kadangnya dapat sesuatu gitu yang berharga. Cuma satu orang guys. Oke guys, tadi Force Close gamenya keluar guys. Anjir, dan ini gue baru login lagi. Dan nyari partinya lama, keselin anjir. Ya kayaknya kita bakal lawan bos biasa aja lah, solo ya. Kita sekalian nyoba ngeliat kostumnya kan sambil berantem. Gue pengen lihat banget kostumnya gimana gitu. Oke, nanti gue skip guys, langsung di apa namanya. Oke, kita udah nyampe guys. Kita lawan bos apaan ya? Bos apa? Pros Glory? Pros Prism. Kita lawan Prism aja lah ya. Kita boleh lawan inilah. Ini apa ini? Apa ya guys? Poison Wyvern. Oke, Poison Wyvern aja lah. Kita lawan Poison guys. Anjay, ini bos. Ini bos kayak apa namanya? Azur, cuman warnanya tuh warna hijau. Poison. Poison kan warna hijau guys. Wih, darah gue cuy. Oh my god, darah gue. Apa-apa. Darah semakin dikit. Sebanyak. Semakin damage, semakin banyak. Aduh.
tengah tuh. Nah, enggak dapat-dapat, Cuk. Ya udahlah, guys. Kayaknya udah dulu videonya. Tutorial cara warnain atau ganti warna kostum, guys. Oke, guys. Terima kasih semua yang sudah nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment, guys. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.